Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ula Ramadhani. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bonus NBB, Network Balance Bonus. Bonus nomor 3 adalah bonus keseimbangan jaringan teman-teman. Dan bonus NBB adalah bonus satu-satunya yang dilihat dari level teman-teman, mulai dari level silver, gold, diamond, double diamond, dan triple diamond. Ada dua syarat untuk bonus NBB teman-teman bisa cair. Apa itu? Yang pertama, teman-teman harus mengeluarkan start point. Start point atau to point. Kalau sudah berjalan, start point dilakukan pada tanggal 1 di bulan berjalan tersebut. Yang kedua, minimal teman-teman mempunyai dua kaki yang berjalan. Minimal dua kaki yang berjalan. Jadi, kalau teman-teman mempunyai satu kaki saja yang berjalan, tentunya teman-teman belum bisa mendapatkan bonus NBB ini. Bonus NBB akan cair harian. Nah, perusahaan juga punya safety net atau jaring pengaman. Jadi kita perusahaan tidak bisa bayarkan bonus lebih dari peraturan BKPM. Nah, untuk posisi silver maksimal PV-nya per hari dikali rumah yaitu 2.500 PV. Untuk besarnya persentase dari silver yaitu 5%, dan untuk jumlah uangnya sebesar 1.250.000 rupiah. Untuk posisi gold masih di 2.500 PV untuk kaki lemah teman-teman, karena bonus NBB perhitungan ya dari kaki lemah. Untuk persentasenya yaitu 10% jumlah uangnya 2.500.000 rupiah per hari. Untuk posisi diamond masih di 2.500 PV per hari di kaki lemah. Persentasenya sebesar 15% dan jumlah uangnya sebesar 3.750.000 rupiah per hari. Seorang double diamond di angka 4.000 rupiah per hari di kaki lemah. Presentasinya yaitu 20% jumlah uangnya maksimal 8 juta rupiah per hari. Di poliamon 4.000 PV per hari, presentasinya 25% jumlah uangnya sebesar 10 juta rupiah. Jadi jumlah NBB ini tidak bisa lebih dari jumlah ini, disesuaikan dari level teman-teman masing-masing. Jika teman-teman naik level, bisa membesarkan bonus, yaitu dari bonus nomor 3. Ya, tentunya presentasinya akan terus naik dan berbeda dari level ke levelnya. Oke, bermula dari seorang yang bernama Anda melakukan bisnis seiring sejalan waktu berjalan, teman-teman akan membentuk jaringan di mana sistem di PT Elok Pusaka adalah trinari atau tiga laki yang akan dikompres menjadi binari, ya, menjadi binari dan dikompres menjadi dua kaki. Nanti seiring sejalan waktu ada kaki yang besar, kaki yang sedang, dan kaki yang kecil. Berapa kompresnya? A, B, dan C. A besar, B sedang, dan C kecil. Kompresannya kaki sedang dan kaki paling kecil akan digabung jumlah kakinya untuk melawan kaki yang besar.
perhitungannya itu akan diambil dari kaki yang paling lemah, teman-teman. Kaki yang paling lemah, teman-teman. Misalnya, teman-teman ada di yang A, jumlahnya ini ada 3.000 di sini. Teman-teman, misalnya seorang diamond. Yang B, jumlahnya ada 1.500 divi. Yang C, jumlahnya 500 divi. Ini salah satu contohnya. Bagaimana perhitungannya? Ya, saya coba jawab di bawah. 3.000 melawan 1.500 ditambah 500. Jadi 3.000 melawan 2.000. Yang mana masih di angka 3.000. Berarti jumlahnya, jumlah MBB-nya pada hari besoknya, seorang diamond berapa persen? 15% dikali, ini kaki lemahnya, 2.000 dikali 10, yaitu sebesar 3 juta rupiah untuk hari besok. Contoh tadi adalah jika kaki sedang dan kaki kecil digabung melawan kaki kuat, yang menjadi kaki kuat tetap kaki kuat. Kita berharap, pasti teman-teman berharap untuk kaki kuat kita supaya menjadi kaki yang menjadi perhitungan bonus NBB. Contohnya, ya. Dan orang yang bernama Anda, ada 3 kaki, ini yang besar, contohnya 2.000 EV, Anda seorang diamond, dan yang sedang sebesar 1.500 EV, dan yang kecil sebesar 1.000 EV per hari. Berapa bonus yang teman-teman bisa dapatkan di besok harinya walaupun Anda seorang diamond? 1.500 akan digabung dengan 1.000 DV, hasilnya 2.500 DV. 2.500 DV adalah DV maksimal untuk seorang diamond, seperti yang saya jelaskan. Jadi untuk 2.000 DV melawan 2.500 DV, jumlah yang besar adalah 2.500 DV. 2.000 berarti kaki lemahnya adalah paling terkecil, 2.000 DV dikali 15% dikali 10.000 rupiah. Berapa jumlahnya? Yaitu 3 juta rupiah dan bisa cair besok harinya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh jika kaki lemah teman-teman sebagai seorang diamond menjadi kaki lemah yang maksimal. Contohnya, seseorang yang bernama Anda, kakinya 3, kaki kuat ada 2.500 kilo, kaki yang sedang ada 2.000. Lalu ada seorang diamond, berapa rumus yang Anda bisa dapatkan di metode dalam usaha? Yaitu kaki sedang dan kaki lemah digabung sebesar 3.000 DV kali bandingkan dengan 2.500 DV, yaitu lebih rendah di 2.500 DV. 2.500 DV ini adalah kaki maksimal untuk perhitungan seorang diamond. Jadi berapa bonus yang teman-teman bisa dapatkan? 2.000
saya jumlah kaki lemahnya sebesar 2.500 terus dikali saja 5 kali 30 hari sudah berapa hasilnya? Yaitu sebesar 112.500.000 rupiah per bulan dan satu bonus saja di bonus NPB. Belum ada, belum ditambah dengan bonus lainnya. Luar biasa bukan? Jadi saran saya maksimalkanlah bonus dari teman-teman. Lihat kaki kiri, kaki tengah dan kaki kanan selalu pantang supaya kaki lemah-lemah bisa maksimal 2.500 IV per hari. Bisa? Sehubungan dengan bonus NPB, maka saya juga akan menjelaskan mengenai trik bagaimana perempatan jaringan yang betul. Tadi seseorang yang bernama Anda dan melakukan placement tiga kaki, Anda merekrut A, B, dan C. Bonus NPB bisa terhitung juga dari placement upline Anda atau kita sebut sebagai limpahan terhitung. Bisa juga kalau kita melakukan placement ke bawah juga terhitung bonus untuk downline kita si A, B, dan C. Jadi pertama menentukan jumlah bonus. Jadi jangan salah menempatkan. Jika A rekrut 3 dan B rekrut 3, C juga rekrut 3 selama perjalanan tadi tidak selalu sama pergerakannya. Mungkin ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Misalkan tadi A besar jaringannya, yang B sedang, yang C kecil. Sedangkan kita mau melengkrok lagi, member. Kita tempatkan di mana sebaiknya? Kita lihat dulu IPV-nya, IPV harian teman-teman. Jika C amat kecil dan tidak berjalan, lalu saya lakukan penempatan di mana, Mbak? Lakukan penempatan di sini untuk menyebabkan langsung D yang sama. Dan saran saya untuk tidak melakukan, ini adalah bonus keseimbangan, tidak melakukan seimbang, lakukan perekrutan E di sini, tidak. Tapi kita lakukan perekrutan E di mana, Mbak? Satu lagi kan di sini. Rekrut E dan perempatkan E satu. Lalu kita dapat lagi, Mbak, member S misalnya. Kita taruh di mana, Mbak? Kita taruh lagi di sini. Ya, jadi saran saya untuk penempatan jangan seimbangkan dua kaki untuk penempatan di bangunan kita. Kenapa? Walaupun mereka tidak berjalan, kalau seimbang kaki minimal dua berjalan tadi seperti syarat yang saya sampaikan tadi di awal, maka bonusnya mereka bisa dapatkan. Jadi sama saja dia tidak melakukan aktivitas di badannya, tidak aktif di badannya yang tidak sadar, tapi dia bisa dapatkan bonus keseimbangan ini. Pastinya teman-teman gak rela dong kalau yang tidak bekerja di badan tidak sadar mendapatkan bonus yang lebih besar daripada teman-teman sendiri. Bagaimana yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur, coba kita misalnya kita melakukan penempatan di sini, ya kita sampaikan ke D, ya Mbak D atau Mas D, kita lakukan penempatan seimbang. Oleh karena itu, Mbaknya bisa bantu dengan bawahnya agar bonusnya lebih maksimal seperti itu. Tapi kalau belum terlanjur, kakinya masih bersih, saran saya lakukan untuk penempatan, kita bilang penempatan tusuk sate seperti ini. Kalau ada G, lakukan penempatan G di bawah ini. Jadi tidak seimbang. Bagaimana untuk levelnya? Levelnya tetap sejajar. Level 1 kita